mati. Oh, ada temennya lagi tuh. Skeleton bangsa. Oh, fuck. Mati kamu. Sial banget ini. Pada pakai armor. Tahun-tahun udah mantap ini ya. Ini udah tinggi banget ini. Tuh, lihat. Oke, mantap. Ini ntar gua kasihin kaca ini untuk melihat tuh ya. Ini gua kasihin kaca. Gua kasihin glass. Ini mungkin bukan rumah pohon kayaknya, ini cuman menara doang. Ini menara yang atasnya ada rumahnya untuk bertinggal. Oke, ini mantap gini. Terus nih gua apa ya, gua nyalain dah, gua kasih ubin aja, bukan ubin, kayu maksudnya. Ini gua kasih kayu begini. Oke, mantap. Oke, ini terus di sininya udahlah, gua kasih ini aja, kasih tembok ini aja. Ini begini ya tuh, ini ujungnya begitu yang sebelah sini, dan ini hilang begini. Tapi adenanya nggak apa-apa dah, soalnya ini tadi kurang, ini udah terlanjur cumannya. Oke, ini aduh kampret banget ini. Oke, ini oke, mantap. Ini terus gua ini aja pagar kali ya. Gua buang dulu craft meja craft. Oke, ini pagar mungkin atasnya. Enggak ada yang bisa lompat nih kalau ada pagar. Oke, ini kita buat dulu ya. Apa ya? Oh ya ini. Oke, ini mantap. Oke. Ini mantap bener nih begini. Oke, mantap. Wow, bahaya nih, banyak zombie nih bisa-bisa. Wah, bahannya habis kawan-kawan. Fuck. Bau gelap sekali lagi ya. Bau gelap banget ini. Ada yang respon bisa-bisa ini. Bahaya. Bisa ada laba-laba itu tadi tuh. Udah ada kayak bunyi. Ini bunyi apa ya tadi ya? Bahaya banget itu. Oke, gue tidurin dulu nih. Kayaknya di dalam menara gue tadi ada ini. Kayaknya ada summon kayaknya. Ada enemy. Gak tahu itu apaan, laba-laba apa skeleton itu. Oke, tidurin dulu aja dulu nih kawan-kawan. Oke, ini kita lihat lagi nih ya. Tadi gue kayak ngedenger suara gitu, kayak suara apa ya, jadi kayak ada ini sih kelihatannya mah kayak ada. Ini gelap bener ini. Ini mungkin ya, kalau nggak ada respon ini bisa nongol summon. Kita ambil dulu ini berapa lampunya ini, torch mana. Dua, mantap. Ini bahaya ini kalau misalnya kagak ada. Oke, ini buat penerangan doang, ini buat asal penerangan aja biar nggak ada yang respon di sini. Oke, nggak ada, ternyata tidak ada apa-apa. Oke, ini gua akan iniin dulu. Tadi atasnya belum semuanya ini ya. Oke, kita akan ini dulu ya. Kita akan mana ini. Aduh, susah amat sih. Ini kita akan ini dulu, buat glassnya ini kita akan bakar dulu aja biar nanti nggak nungguin lagi. Oke, kita akan ambil pasir dulu kali ya. Oke, ini gua akan ambil pasir dulu. Coba gue lihat di inventory gue ini, di room penyimpanan ini ada masih ada apa tidak pasiran. Kita lihat pada patah. Oke, ini kita lihat di sini masih ada apa tidak ya. Abis kawan-kawan. Tapi kalau ini mayan, ini buat atas halnya atapnya ini gua pakai itu aja biar enggak dari bahan kayu enggak kebakar. Oke, ini aduh gimana ya, berarti kita mesti nyari ini dulu ya, mesti nyari pasir. Oke, mantap, ini pasir udah banyak. Ini ada berapa ini, banyak lah pokoknya. Ini kita akan balik lagi aja ke rumah. Oke, kita akan
balik lagi nih ke rumah. Terus kita bakar dulu ya ini pasirnya biar nanti nggak nungguin lagi nih. Jadi nanti kita tinggal ambil doang. Aduh, salah. Oke, ini kita akan ke rumah gue yang itu. Tempat yang banyak furnis-furnisnya nih. Oke, kita akan taruh aja di sini ya. Loh. Oke, ini kita taruh sini 6-4. Ini masih ada ini ya. Oke, tambahin lagi aja ini. Nice. Ini 6-4 lagi. Ini apaan lagi? Salah. Ini kayu ini aja lah, udah gak dipakai. Oke, nice. Ini 15 doang. Ini kita pakai kayu ini aja. Oke, kawan-kawan, kita akan balik lagi ke menara yang tadi kita buat itu, bukan rumah pohon, menara. Oke, kawan-kawan, ini kita akan naik lagi ya ke atas. Oke, ini mana nih? Oke, kita akan naik lagi ke atas untuk meneruskan ininya apa atap. Salah. Oke, ini kita akan terusin dulu atapnya ini kawan-kawan. Gimana ya? Mungkin dari cobblestone aja ya ininya. 2 3 4 aja mungkin. Oh. 1 2 3 4 dan ter atapnya dari sandstone aja ya. Lu habis. 2 4 pas. 1 2 3 4. Oke, mantap. Ini gimana ya? Ini salah lagi. Oke, kita akan ini di sini lagi dah. 1 2. Oke, mantap. Oke, ini gini dulu tadi musuhnya. Oke, aduh jangan sampai jatuh mati. Kalau jatuhnya ke air mending ya kawan-kawan. Ini kalau jatuh di ini kayu mati nih kalau di bos itu tuh. Oke, ini terus gua apain lagi ya? Gua lapisin pakai ini ya. Pakai sandstone. Oke, kayak gini. Biar ini enggak terbakar. Terus ini udah gini aja dah. Kita super lapisin aja nih ya. Oke, mantap. Ini lagi dan gini. Oke, mantap. Nah, gua gak bisa keluar kan. Gimana nih? Masa gua bolongin lagi nih ya. Oke, gua bolongin aja ini dulu. White. Wah. Ow. Oke, biarin. Ini gua taruh lagi. Oke, nice. Oke. Mantap sunset, guys. Wih, keren. Wah, gila. Ini jadi tempat favorit gua lagi nih untuk melihat sunset. Oke, nih, aduh. Kita nikmatin dulu aja. Wah, ini ngapain dia di atas ini? Kamu ngapain di atas itu? Geleng-geleng, mampus kamu. Mati. Oh, ada temennya lagi tuh. Skeleton bangsa. Oh, fuck. Mati kamu. Sial banget ini. Pada pakai armor lagi nih semuanya. Ini atasnya gelap kali ya. Jadi banyak ini. Oke, kawan-kawan, ini tinggal atasnya doang itu. Gua kasih kaca dan ini gua pagar bawahnya. Mungkin ini gua akan cepetin aja ya videonya, kawan-kawan. Jadi nih ya rumah gue yang kayak menara ini jadi juga. Dan ini dia kasih unjuk, ini lantai dasar ya. Niat sih pengen buat rumah pohon tadi, cuman nggak tahu nih kenapa malah jadi kayak gini.
ini dia di sini tempat ruang tidur gua, ini lantai 2 dan di lantai 3. Ini dia lantai paling teratas, itu lantai 3. Ini dia tempat untuk melihat pemandangan, melihat rumah-rumah gua yang sebelum ini, yang ini, dan melihat sunset juga nanti di sini akan ada matahari tenggelam. Mantap pokoknya lah. Oke, ini mungkin udah jadi ini ya, udah jadi 100% begini aja, mungkin simple bentuknya, nggak tahu lah, nggak terlalu bagus amat. Dan kalau kurang bagus ini rumahnya, bisa di komen aja di komentarnya, di kolom komentar apa yang kurang bagusnya. Oke, sampai sini dulu episode ke-11 kali ini, dan jangan lupa kalian like, komen, dan share video gua. Bagi gua ini like kalian itu support bagi gua. Oke, jadi jangan lupa ya kawan-kawan like video gua. Oke, sampai jumpa.